Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada anda satu produk telekomunikasi, iaitu SIM card prepaid TuneTalk Tone XL. Ia merupakan SIM card prepaid prabaya seperti prepaid-prepaid yang lain. Di sini saya terangkan secara ringkas kelebihan dengan menggunakan SIM card TuneTalk Tone XL ini. Di samping fungsi amnya, iaitu ia membolehkan kita membuat panggilan ke mana jua dengan kadar panggilan serendah 26 sen seminit, membuat SMS kepada kadar 15 sen seminit, kita boleh menggunakan BlackBerry dan kita juga boleh melayari internet dengan menggunakan SIM card TuneTalk Tone XL ini. Juga ditambah dengan berbagai kelebihan yang lain yang mana sukar didapati daripada prepaid-prepaid telco yang lain. Ianya dijual pada harga RM80 sekeping, di mana anda diberikan airtime sebanyak RM30 untuk pembelian starter pack, iaitu di peringkat permulaan. Dan terlalu banyak kelebihan yang diberikan oleh TuneTalk Tone XL ini. Di antaranya, tiap kali anda top up atau tambah nilai, anda akan diberi poin, dan dengan poin tersebut anda boleh mendapatkan tiket kapal terbang percuma dari Air Asia. Kelebihan kedua, dengan menggunakan SIM card TuneTalk Tone XL ini, anda juga akan dilindungi dengan insurans kemalangan bernilai RM100,000, di mana ianya tertakluk pada terma dan syarat. Kelebihan yang ketiga, anda juga boleh mengekalkan nombor lama ataupun nombor kesayangan anda. Keempat, anda boleh tambah nilai prepaid tersebut, di mana juga kedai-kedai yang menjual top up di seluruh Malaysia termasuk 7-Eleven, di stesen minyak yang menggunakan e-pay. Saya ulang, seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan juga anda boleh dapati terus secara online top up untuk TuneTalk Tone XL ini melalui Maybank to You, CIMB Click, Eon Banking dan apa juga e-banking yang ada di negara kita. Dan yang kelima dan terakhir, yang ini saya anggap kelebihan yang jarang ataupun tiada langsung diberikan oleh mana-mana company di negara kita. Ia juga memberi peluang kepada sesiapa juga yang ingin berniaga tanpa perlu mengeluarkan apa-apa modal lagi. Adakah anda ingin tahu caranya? Biar saya terangkan di sini secara ringkas. Contohnya, ini adalah anda sebagai pengguna prepaid SIM card TuneTalk Tone XL. Dengan hanya sebagai pengguna TuneTalk Tone XL ini, anda mendapat kelebihan yang saya sebutkan tadi. Dan di samping itu, sekiranya anda berminat untuk menjadikan ia sebagai satu peluang perniagaan, saya amat galakkan kepada anda untuk mempromosikan SIM card ini kepada ahli keluarga anda. Contohnya, katalah anda ingin isteri anda menggunakan SIM card ini, dan sekiranya isteri anda ini top up, setiap kali dia top up, anda akan mendapat komisen sebanyak 6%. Maksudnya, kalau isteri anda top up sebanyak RM10, maka anda akan mendapat sebanyak 60 sen. Kalau tiap-tiap bulan katalah penggunaannya sebanyak lebih kurang RM100, maka anda akan mendapat sebanyak RM6. Dan anda katakan ada beberapa orang anak, registerkan, promotkan kepada mereka, galakkan mereka supaya menggunakan SIM card TuneTalk Tone XL ini. Jadi setiap kali mereka top up, anda akan dapat komisen sebanyak 6%. Di sini katalah adik-beradik anda, anda ada adik, ada abang, ada kakak, anda registerkan di bawah mereka. Maka setiap kali mereka top up, anda akan dapat sebanyak 6%. Ini dipanggil level pertama. Level pertama tiada had. Anda boleh letakkan di bawah anda ini seberapa ramai yang mungkin. Tiap kali mereka top up, anda akan dapat 6%. Saya nak tekankan di sini, kita bukan buat perniagaan jual prepaid. Tidak. Kita membuat perniagaan mengedarkan atau mempromosikan SIM card TuneTalk Tone XL. Top up, mereka boleh top up di mana-mana sekalipun. Apabila mereka top up, anda akan dapat komisen. Kiranya mereka pergi ke 7-Eleven ketika itu anda sedang tidur, maka anda mendapat duit ataupun komisen ketika anda tidur. Okay? Dan sekiranya adik-beradik anda tadi memperkenalkan kepada ahli keluarga mereka, si mereka, anak-anak mereka, saudara mara dan rakan-rakan. Ini dipanggil level kedua, generasi kedua. Untuk generasi kedua, anda masih lagi mendapat komisen. Dan kali ini komisennya adalah sebanyak 3%. Contohnya di sini, sekiranya A ini top up sebanyak RM10, maka adik anda tadi akan mendapat sebanyak 60 sen. Anda akan mendapat sebanyak 30 sen. Sekiranya mereka juga mempromosikan kepada rakan-rakan dan ahli keluarga mereka, ini dipanggil level ketiga. Di level ketiga, anda masih mendapat komisen lagi. Kali ini sebanyak 11%. Anda mungkin sudah tak kenal siapa yang di level ketiga, tetapi mereka top up. Mereka top up RM10, anda mendapat RM1.10.
Kalau setiap bulan mereka bayar bil ataupun telefon sebelum ini dan mereka top up di SIM card Tune Talk Tone XL ini sebanyak RM100, anda akan mendapat sebanyak RM1.10. Setiap level ini tidak ada limit. Mereka boleh letak seberapa ramai. Anda boleh letak seberapa ramai di setiap level. Sehingga level ketiga anda tetap akan mendapat komisen. Tetapi di level keempat, anda sudah tidak mendapat apa-apa lagi. Dia hanya sampai ke level tiga sahaja. Tapi bayangkan betapa luasnya program ini, berapa luasnya prospek yang anda boleh dapat. Sebab di negara kita terdapat 26 juta pengguna talian handphone, dan setiap level seberapa ramai boleh mereka letakkan, dan kebiasaannya setiap bulan mereka akan top up. Ini bukan macam program-program yang lain. Kadang-kadang sesetengah program networking ataupun MLM kita kena suruh orang maintain dan sebagainya. Ini tidak perlu, kerana setiap orang menggunakan handphone, setiap orang top up ataupun bayar bil setiap bulan. Tetapi di dalam program Tune Talk Tone XL ini, ia hanya menggunakan prepaid, tidak menggunakan line. Tetapi sesiapa yang menggunakan line daripada telco lain untuk mengekalkan nombor mereka yang lama ke dalam prepaid Tune Talk Tone XL ini tidak menjadi satu halangan. Ia boleh dilakukan. Itu adalah program yang dijalankan oleh Tone XL dengan menggunakan line Tune Talk. Di sini saya tunjukkan contoh pendapatan yang saya perolehi lebih kurang setahun lebih saya menjalankan program Tune Talk Tone XL ini. Ini merupakan website rasmi daripada syarikat Tone XL. Pada bulan Jun sahaja yang saya perolehi adalah hampir mencecah RM2,000, dan Julai pun lebih kurang RM2,000 lebih. Sehinggalah Februari 2012, ini adalah komisen yang saya perolehi apabila network yang saya ada mereka top up handphone mereka setiap bulan. Dan di sini juga saya akan kongsi serba sedikit bagaimana saya menjalankan perniagaan ini. Mula-mula saya registerkan diri saya, dan saya registerkan isteri saya di bawah saya, dan di sebelahnya saya letakkan anak-anak saya register di dalam perniagaan ini. Dan apabila saya mempromosikan kepada rakan-rakan, saya akan susun di bawah mereka. Jika saya rajin mempromosikan kepada orang lain, maka saya akan letakkan di bawah mereka. Cuba lihat, secara tak langsung saya juga mendapat komisen, isteri dan anak-anak saya juga mendapat komisen. Dan sebenarnya saya menyiapkan wang untuk mereka belajar. Apabila mereka memasuki pusat pengajian tinggi, mereka sudah pun mendapat sedikit bantuan setiap bulan. Kalau saya pun boleh dapat dalam RM2,000 lebih, bahagian sini mungkin dapat dalam RM1,000 lebih, sini RM1,000 lebih. Jadi saya sudah tidak risau untuk pendapatan mereka jika mereka belajar di pusat pengajian tinggi. Saya sudah siapkan dana pelajaran untuk mereka. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, ini adalah merupakan satu peluang yang amat hebat di dalam perniagaan networking yang ada di negara ini. Jadi saya tinggalkan kepada anda beberapa persoalan yang perlu anda fikirkan. Pertama, adakah selama ini anda menggunakan telefon? Adakah mana-mana company yang memberikan insurans kemalangan kepada anda berjumlah RM100,000 jika apa-apa berlaku kepada diri anda? Kedua, yang perlu anda fikirkan, jika anda ingin menaiki kapal terbang, adakah anda perlu bayar tiket tersebut ataupun mendapat percuma? Sedangkan mungkin anda telah menggunakan telefon tersebut bertahun-tahun, malahan mungkin berpuluh tahun. Ketiga, selama ini anak-anak anda, isteri anda menggunakan telefon. Soalannya, siapakah yang mendapat keuntungan? Keempat, apakah kerja di luar sana? Bila saya bekerja keras selama setahun lebih atau dua tahun, apabila saya berhenti, saya terus mendapat pencen sebanyak lebih kurang RM2,000 lebih. Anak-anak saya juga mendapat gaji tertentu, dan saya telah menyiapkan dana pelajaran untuk mereka. Kebanyakan kita perlu bekerja mungkin 10-20 tahun untuk mendapatkan satu jumlah pencen yang kecil. Kecil jawatan, kecillah yang kita dapat. Besar jawatan, besarlah pencen yang kita dapat. Tetapi kebiasaannya kita perlu bekerja pada satu jangka masa yang panjang. Dan sedangkan di luar ini, di dalam Tone XL terdapat satu peluang perniagaan yang boleh dibuat secara sambilan, langsung tidak mengganggu kerja kita. Kita boleh buat secara online ataupun offline, dan dalam masa yang sama kita menyiapkan satu payung daripada segi keuangan untuk kita dan keluarga kita. Keenam, perlu difikirkan, besarkah market perniagaan ini? Saya ulangi, ada lebih kurang 26 juta pengguna talian handphone di negara kita. Itu adalah market untuk anda. Tetapi jangan lupa tinggalkan sejuta untuk saya. Jadi setiap kali ada peluang yang lalu di depan anda, jika peluang itu baik, kita terlepas, maka kita perlu menunggu satu jangka masa yang panjang untuk dipelawa menyertai satu peluang yang
lain pula. Jadi jangan buangkan masa sertai program ini. Untuk langkah pertama, anda perlu dapatkan SIM card terus daripada kami. Terima kasih.